pagi sampai pertama tadi tak ada nengok apa-apa. Dia nak tidur. Banyak ni orang ini. Kalau tak percaya nanti pergilah ke Masjid An-Nur, Masjid Ar-Rahman. Semakin besar masjid, makin banyak kipasnya, makin banyak AC-nya, makin penuh macam ikan sarden. Kalau dibangunkan, langsung dilacukannya dari nama so'in huwal ibadah, tidurnya orang kuasa Allah itu. Hakal dulu di sini, habis lain tidak apa-apa. Habis itu dibuangin apa? Nama so'in huwal ibadah, tidurnya orang kuasa. Dan sampaikan bahwa hadis nama so'in huwal ibadah, hadis to'in. Hadis to'in tak bisa dipakai untuk motivasi tidur siang. Nabi tak pernah mengajarkan tidur-tidur santai. Perang Badar, bulan apa? Bulan puasa, hari Jumat, 17 Ramadhan, tahun kedua, dari Madinah ke Badar, 150 km Nabi naik kuda. Tunjukkan saya mana orang Islam yang sanggup naik kuda 150 km. Naik kuda 1 jam sama dengan push up 1000 kali. Ustaz pernah naik kuda? Tidak usah naik kuda. Ini banyak pesawat atau naik kuda ini? Yang sampai jatuh ke orang itu malu se-Indonesia sakitnya tak seberapa malu. Nah, Nabi SAW waktu itu umurnya berapa? Waktu pindah 53 tahun, perang Badar tahun kedua, 53 tambah 2 sama dengan 55 tahun. Nabi orang yang sangat sehat, dan perang Badar jatuh pada hari Jumat. Dan ternyata kemerdekaan Republik Indonesia juga jatuh pada hari Jumat dan bulan suci Ramadhan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Yang menyanyikan lagu Indonesia Raya sedang puasa, yang mengerek bendera sedang puasa, selesai bendera sang saka merah putih dikibarkan, Presiden Soekarno dan Bung Hatta mengangkat tangan berdoa. Saat itu doa orang puasa, karena orang puasa itulah maka Belanda lari kundang langgang hitam kundang. Karena teriakan orang puasa itu mengerikan, menakutkan. Orang puasa itu yang teriakannya kuat, Allah Akbar. Kalau orang kenyang mana bisa? Allah Akbar. Makanya kalau mau merasakan bagaimana 17 Agustus, coba nanti upacara saat lapar bulan puasa, upacara 17 Agustus. Mau merasakan bagaimana feeling, rasanya para pejuang dulu memerdekakan negeri ini dengan teriakan Allah Akbar. Tapi itu yang dimuliakan Allah SWT. Dan kemudian sampai hari berbuka jam 5 sore, jam 6 sore, jam 6, jangan lagi keluyuran keluar rumah dulu. Duduk sama istri, sama anak yang sudah menikah. Yang belum menikah, akhirnya sama kawan-kawan duduk. Cuma yang sudah punya istri, punya anak, itu duduk ada makanan. Yang belum, tengok-tengok dulu. Adalah bakwan 3 potong. Tapi kenangan itu akan menjadi kenangan yang luar biasa. Nanti setelah 20 tahun akan datang, ada di antara kalian yang jadi menteri, ada yang jadi gubernur, ada wali kota, amin ya rabbal alamin. Maka disitulah kenangan yang luar biasa. Oleh sebab itu kenangan Ramadan jangan sampai hilang. Saya kenangan Ramadan sampai sekarang saya ingat. Ramadan di Mesir 4 kali, Ramadan di Kuala Lumpur 2 kali, Ramadan di Jakarta 1 kali, Ramadan di Maroko 2 kali. Tapi yang paling berkesan Ramadan di Mesir. Kenapa? Ramadan di Mesir 30 hari tak pernah masak. Kenapa? Karena orang Mesir menyediakan buka puasa gratis, meja panjang, makanan, ayam itu dipotong 2 kali potong. Orang Mesir potong ayam itu 2 kali, 1, 2, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Tentu-tentu-tentu di awal ayam itu hancur, mutilasi. Karena kalau orang ayam itu pun ragu, kok ada apa pekatah lain itu. Daging, hari kedua daging, menu ini tak boleh diadi, ganti-ganti. Hari kedua daging, daging godang-godang, kalau ibu ingat sambut telepon. Cuma orang Mesir itu tak lupa dari masak. Potongin bawang bombay sama tomat, disiram pipih aswad, pipih cabai aswad hitam, cabai hitam bintang hitam. Hanya agak-agak pedas kira, tapi di awak lapang habis. Bukan tempe awak, tempe awak daging tipis, tapi awak kan tensi.
Pun dah saya campur. Makan sehari mesti juga. Hari ketiga ikan. Ikan tu besar-besar. Ikan dari sungai ini. Luar biasa. Kolam-kolam. Ini inilah kenangan yang luar biasa. Allah ma lana rabbun siwa.